Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua para pecinta tanaman. Jumpa lagi dengan channel saya, Kerso Mulyo Farm. Hari ini saya akan menyemai biji kubis untuk mendapatkan bibit kubis yang terbaik. Apa media tanamnya dan bagaimana caranya? Silahkan ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan hidupkan tombol loncengnya. Dan kalau mau tanya silahkan isi kolom komentar. Ya, untuk menyemai bibit dari biji kubis yang saya maksud, pertama kita siapkan dulu media tanamnya. Ini tanah yang sudah saya ayak ya, dengan ayakan rem-reman kawat itu supaya mendapatkan tanah yang gembur, yang tanpa kerikil, tanpa batu ya, yang halus. Kemudian nanti kita campur juga dengan kotoran hewan, yaitu kambing. Kita gunakan kotoran kambing yang tentunya sudah hancur, sudah menjadi tanah ya. Saya menggunakan bagi ukuran 40 cm kali 50 cm. Ya, seperti ini tanah. Nanti kita campur juga. Nah, ini kita campur dengan kotoran kambing atau pupuk kandang yang saya ambil dari tetangga. Kita ayak supaya yang masih bulat-bulat itu tidak campur ya. Kita ambil yang sudah hancur saja. Perbandingan antara tanah dengan kotoran kambing ini adalah 1:1. Saya menggunakan perbandingan itu supaya nanti benar-benar subur, hasilnya bagus, karena bibit yang bagus nanti akan mempengaruhi hasilnya bagus atau tidak. Itu biasanya juga tergantung dari kesuburan bibit yang ditanam. Kita isi sampai baki ini penuh. Ya, kira-kira seini sudah cukup. Kita ratakan sekarang ya. Kita ratakan dulu. Ini merupakan kali pertama saya menanam kubis merah ya. Nanti ada dua jenis tanaman yang akan saya tanam, yaitu kubis merah dan kubis putih. Ya, seperti ini jadinya, sudah rata. Ya, selanjutnya kita siapkan. Ya, ini adalah bibit kubis merah. Dan ini adalah kubis hibrida, warnanya putih tapi ukurannya besar. Ya, saya menggunakan masing-masing 10 biji, yang merah 10, yang putih 10. Saya beli bibit ini di toko online, sehingga ada 20 biji bibit kubis, yang 10 putih, yang 10 merah. Kita buatkan lubang-lubang seperti ini. Walaupun nantinya benih itu tidak ditimbun, tapi kita buatkan lubang supaya dia tidak geser kemana-mana, tidak pindah tempat. Kita buka, kemudian kita masukkan satu persatu. Satu lubang kita isi satu.
dia akan tumbuh setidaknya 4 hari setelah kita tanam. 4 hari lagi dia mulai mengeluarkan daun, dan biasanya bisa dipindah setelah 1 minggu lebih atau 10 hari setidaknya ya, setelah kita semai dari biji ini. 10 hari kemudian kita pindah ke media tanam yang lebih besar. Saya nanti menggunakan polybag dan saya menggunakan kotak kayu untuk menanamnya. Media tanamnya juga sama, kotoran hewan dan tanah yang mengandung humus. Nah, begitulah teman-teman ya cara menyemai bibit benih kubis yang saya maksud. Kita tunggu 2 minggu lagi akan kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih sudah menonton video saya, dan nantikan video-video saya yang baru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.